Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. How are you today? Uh, hopefully you are very fine. Uh, okay, this time we have a topic about procedure tax. What is procedure tax? Apa itu procedure tax? Uh, kita akan pelajari kali ini tentang uh, bacaan berupa prosedur yang biasanya adalah tentang langkah-langkah maupun sebuah instruksi ataupun sebuah rangkaian proses cara membuat sesuatu. Oke, okay, dalam bahasa Inggris uh, ada namanya procedure text. What is procedure? What is procedure text? Uh, it is a text with goal and steps for doing something. Jadi biasanya untuk Prosedur teks ini ada tujuannya atau goalnya, kemudian ada steps langkah-langkahnya. Oke, ada juga yang biasanya e, berupa manual. Oke, kita akan lihat selanjutnya. Oke, okay. untuk kali ini uh, yang kita bahas adalah tentang how to make cheese sandwiches. Ada sebuah contoh teks prosedur, kita langsung belajar tentang teksnya, cara membuat sandwich cheese atau roti bakar keju. Nah, di sini termasuk dalam bacaan prosedur kenapa karena di sana ada goalnya tujuannya yaitu how to make cheese sandwiches kemudian pastinya nanti ada ingredients atau bahan-bahan yang diperlukan kemudian juga ada steps ataupun langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat uh, cheese sandwich tadi jadi beberapa teks yang masuk ke dalam prosedur antara lain misalnya adalah cara memasak Manual membuat sesuatu atau memasang sesuatu, tips maupun trik, bahkan di dalamnya untuk yang makanan adalah kaitannya dengan resep makanan atau resep uh, membuat sebuah hidangan atau menu hidangan. Nah, kali ini kita akan lihat membuat sandwich keju apa saja yang akan diperlukan. Oke, okay, next. <tuh> Oke setelah kita mengetahui pertama adalah goal tujuannya yaitu how to make sand cheese sandwich. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengetahui apa yang dibutuhkan atau apa yang disiapkan atau dalam bahasa Inggris disebut ingredients. Ingredients di sini e, lebih cocok diartikan sebagai rempah-rempah atau bahan-bahan yang diperlukan. Antara lain four slices of breads four slices of bread, butter, cheese, tomatoes, paper sauce. Oke, okay, kita ulangi membacanya. Ingredients: four slices of bread, butter, cheese, tomatoes, paper sauce. Nah, ada bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat uh, cheese sandwich antara lain yaitu Four slices of bread. Nah, ada yang tahu teman-teman artinya apa ini? Uh, di gambar ada yaitu empat potong roti. Kemudian butter, butter. Di sini diartikan sebagai mentega. Gambarnya ada di samping sebelah roti. Kemudian ada cheese atau keju. Gambarnya di samping uh, mentega. Kemudian ada tomatoes nah teman-teman mesti tahu in tomatoes yaitu toh tomat kemudian ada paper paper ini bukan paper kertas tapi paper di sini adalah uh, lada atau merica atau biasanya digunakan untuk apa namanya uh, rasa uh, pedas ya rada lada atau lebih cenderung misalnya kayak lada hitam bubuk lada hitam ada juga bubuk lada putih dan sebagainya kemudian ada saus saus di sini uh, sambal sambal biasanya uh, tumbuk, tumbukan atau ulegan dari cabai oke okay, it is about uh, ingredientsnya bahan bahannya kemudian next kita akan ke steps what is the steps the steps itu adalah langkah langkah first prepare four slices of bread, spread powder onto the slice. Nah, olesi setiap potong roti itu dengan uh, ke, uh, mentega. Mentega ya, diolesi setiap potong roti dengan mentega. Nah, prepare di sini artinya menyiapkan four slices tadi, empat potong roti, kemudian spread, spread itu. Uh, arti sebetulnya adalah bagikan, tapi di sini konteksnya adalah olesi ke dalam tiap potongan roti. Butter itu mentega slice irisan, kemudian then sprinkle grated cheese onto two of the slices. Uh, bisa diartikan yaitu kemudian taburkan uh, keju yang sudah diparut grated itu bisa diparut juga ke dalam dua potong roti. Jadi ditangkupkan ya, ditangkupkan. di dalamnya ada uh, taburan atau parutan dari keju to make it tastier slice some tomatoes and put them on the top of the cheese ya agar lebih berasa lebih uh, segar rasanya masukkan atau taruh potongan atau irisan tomat dan letakkan di atas tadi yaitu cheese di atas uh, kejunya you may add some pepper or any sauce to, to the sandwich ya bisa juga ditambahkan lada tadi ya lada atau merica ataupun bisa saus ke dalam sandwich tadi lastly place the other two slices bread on the top of them nah terakhir tambahkan dua potong roti tadi di atas uh, potongan yang pertama cut the bread into serving sizes and enjoy kemudian potonglah roti itu dengan uh, ukuran yang sesuai Kemudian bisa langsung dinikmati. Oke, okay, uh, itu tentang cara membuat cheese sandwich. Oke, okay, uh, I think it is enough. Ini untuk sekilas, jadi tentang prosedur teks, kaitannya dengan cara membuat cheese sandwich cheese, yaitu tentang membuat roti bakar isi keju. Yang di sana ada bahan-bahannya, antara lain tadi: breads, powder, cheese, tomatoes, pepper and sauce. Kemudian, cara membuatnya juga uh, sangat sederhana, sangat simple. Teman-teman bisa mencobanya. Oke, okay, uh, teman-teman semua bisa menulis resep ini. Silahkan ditulis. If you want to learn English more, please practice about the vocabulary. Jadi in, kalau ingin lebih banyak lagi berlatih berlatihlah kosakata. Semakin banyak kosakata yang dikuasai, semakin bagus untuk uh, penguasaan bahasa Inggris. Because it is about meaning. Oke, okay, thank you everybody. I think it is enough for this time. Saya rasa cukup dulu untuk kali ini. Kita lanjutkan next times. Oke, okay, thanks for watching, terima kasih untuk uh, sudah menonton, sudah uh, memperhatikan materi tentang prosedur teks, kita akan bertemu lain kali Don't forget, for learning every time, practice any time, you will get improved, thank you very much Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh